Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta lagu-lagu lawas dan para pecinta konten serba jadul, nama Elvi Sukesi tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga para pecinta musik dangdut Indonesia. Wanita yang kini berusia di atas 70 tahun ya mendapat julukan Ratu Dangdut berkat karya-karyanya yang melegenda. Dalam sebuah kesempatan, Elvi mengaku senang karena lagu-lagu andalannya masih kerap didengar oleh banyak orang hingga sekarang ini. Hal tersebut membuat Elvi bersyukur dan akan berusaha untuk tetap eksis demi semua penggemarnya. Alhamdulillah sekali atas izin Allah, berarti aku memang tetap terus eksis, tetap harus menghibur karena memang masih banyak dicintai. Namun Elvi bersyukur karena hingga saat ini masih banyak penggemar yang setia mendengarkan karya-karyanya. Pelantun Sekuntum Mawar Merah ini sama sekali tidak pernah berpikir untuk pensiun dari dunia musik dangdut. Elvi merasa bahwa jiwa dan hatinya sudah setengah mati mencintai musik dangdut. Dalam kehebatannya bernyanyi sudah dibuktikan oleh Elvi Sukesi sejak usia dini hingga sampai saat ini. Para pecinta lagu lawas dan konten serba jadul, tanpa harus banyak basa-basi lagi, kita akan segera dengar kehebatan Elvi Sukesi dalam menyanyikan sebuah lagu. Seperti lagu berikut ini, Kecewa Hati bersama Orkes Melayu Chandra Leka dan Mengapakah bersama Orkes Melayu Perama. Selamat menikmati. Tiada yang aku minta berupa harta dan benda, walaupun emas permata yang dapat menggugah rasa, hanyalah yang ku harapkan cinta kasih tulus mesra. Thank you.
Tapi kini oh mengapa engkau hianati cinta? Kau sun tinggal di jelita kawanku masa remaja. Kalau begini jadinya tiada ku jalin cinta dari dan
ikhlas hati, asalkan dirinya dapat menerima.